Halo guys, balik lagi channel gue Chris Luke, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke NCT untuk mendengarkan album barunya dia. Nih, kemarin kan gue udah denger yang Gimme, sekarang mau denger yang Loveholic. Ini udah ada link kalian yang udah DM, thank you banget. Tapi gue sebelumnya intro dulu guys, ceplok. Oke nih guys, ini gue udah buka, langsung aja guys ya, NCT 127 Loveholic. Yang kemarin Gimme, gue gak tau nih sekarang yang gue excited sih. Tapi yang pasti teman-teman pakai headphone guys ya, dan gue ngopi dulu biar segar. Oke, langsung aja, 1, 2, ceplok. Oh, nice. Oke, R&B kayaknya. What? Gue kira R&B. Kan digila nih, NCT dijebak lagi guys. Awalnya gue kira R&B. Tuh chord-chordnya, piano, terus kayak pita suara. Gila, gokil. Asik. Guys, coba guys, ini kalau dimanjain sama sound kayak gini sih gue sih jujur nyaman banget guys. Gila, soundnya tuh kayak tetetetetetet. Kayak gak tempo gitu, kayak laid back gitu guys ya. Oh, nice banget ini. Lama-lama di pitch pen, enggak lama-lama turun ya nadanya nih. Nih, di sini nih. Tuh. Wow, 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 wow. Nice, automation semua nih, guys. Oh, nice. What? Oh. Ini pecahan-pecahan ininya, guys ya. Wah, nice. Nih guys, gue gimana gak naksir makin cinta sama LDN Noise guys. Ini karya-karya dia tuh gila nih, ada Adrian McKinnon. Nah ini gue belum, ini nama-nama baru nih guys ya, Greg. Oh ini dua nama ya, LDN Noise kan soalnya Greg Bonick sama Hayden Chapman. Wah ini gila nih guys, ini gue harus beli nih. Serius gue harus beli semahal apapun. Karena ini wajib dibeli nih guys, karena soundnya keren-keren banget. Arrangernya LDN Noise ya. Oh nice. First Love, wah keren-keren guys. Serius. Yeah. Ah, ini lebih-lebih chill ya. R&B gimana gitu. Woo. Nice. Asik. Kok keren-keren sih? Wah, ini Chika Bom-Bom. Oh, yang disebutin kemarin gue waktu react ya. Di Gimme. Suara Mark tuh ya. Wah, gila gak ada yang jelek guys. Wah, ini rusak nih album nih. Wow, kalau ada kalian, ada teman-teman, ada linknya yang udah keluar nih guys, taruh di link di bawah guys. Wow. Oh ini Gimme ya. Gokil. Asik kan. Albumnya Loveholic ya. Woo, soundnya guys. Yes. Wah gila. Kompresor di limiter banget, lautnya sih gede banget guys. Oh habis ya. Wah guys, ini gue jujur gue gak sabar nih, gue pause dulu guys ya. Udah gue pause. Oke guys, ini jujur gue udah gak sabar kalau bicara kalau intro yang kayak begini. Ini cuplikannya aja gue udah bikin gue semangat guys. Gue pengen beli. Ini teman-teman pokoknya harus pakai headphone dengernya guys. Dan sama pakai peralatan makeup. Peralatan audio yang bagus lah pokoknya guys. Ini harus didengar dengan kualitas yang HD sebenarnya guys. Kalau misalkan kalian dengar yang versi yang udah dikompres MP3 dan segala macam, ini hasilnya gak maksimal kalau gue bilang guys. Jadi gue saranin kalian pakai headphone selalu mendengar lagu-lagu NCT kalau menurut gue. Semua lagu sih tepatnya, karena ya di harus kalian dengar low frequency tuh gak bakal kedengeran kalau lewat handphone atau gak lewat earphone yang rada-rada kurang gitu guys ya. Oke guys, sekian dulu guys gue review Loveholic dari NCT guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Bye-bye. Etro.